Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pemirsa YouTube channel Habib Abdul Menjaga Sedap. Kembali kita bertemu di channel YouTube Habib Abdul Menjaga Sedap. Semoga semuanya sehat ya, dalam keadaan berkah dunia akhirat. Gimana? Sudah apa namanya? Saksikan video-video yang sebelumnya, vlog Habib Abdullah dan lain sebagainya. Terima kasih banyak, like, comment, share-nya, terima kasih. Terus dukung channel YouTube Habib Abdullah Penjahat Segar. Insya Allah sedikit lagi sudah hampir 60.000 subscriber. Kalau memang bermanfaat, terus share, terus di apa? Di like, komen. Komennya nih sesuai video enggak apa-apa. Doa enggak apa-apa. Ya. Yang nyinyir-nyinyir enggak apa-apa. Bisa doain. Yang sampai nyinyir sama ulama enggak boleh. Enggak. Ya enggak. Terus tapi enggak apa-apa, kontra enggak apa-apa, yang penting kita doain terus. Ana bikin video channel bisa buat dakwah, bisa buat antum bisa lihat keseharian, juga bisa buat kita berinteraksi. Benar? Selalu doain ulama, selalu doain habaib, selalu doain kedua orang tua, selalu berbuat baik. Di dunia ini sementara, kita gak selama-lamanya di dunia sementara. Kita hanya apa namanya singgah ad dunia dalur mamar, darul mamar laisa darul maqar. Dunia ini tempatnya sementara, tidak selamanya. Bukan untuk menetap kita di dunia. Kita di dunia hanya mencari pahala-pahala. Ini dunia mas'alatul akhirah. Dunia itu ladangnya akhirat. Jadi kalau ente mau di sana panen banyak di akhirat, ya tanam kebaikan-kebaikan, jaga lisan, jaga pikiran, jaga hati, jaga tulisan, ngerjain perbuatan-perbuatan yang baik, jangan suuzon sama orang, jangan jadi sampah masyarakat. Tapi berkreasilah, beraktivitas, ya, sehingga Allah berikan keberkahan-keberkahan dari segala macam penjuru. Pasti antum-antum semuanya di sini yang nonton ada yang apa namanya lagi kerja, atau ada juga yang lagi nganggur, atau ada juga yang lagi mencari pekerjaan. Saya doakan semuanya mudah-mudahan diberikan kelancaran kehidupan di dunia ini. Ingat, kehidupan tidak hanya dunia. Kehidupan ada yang abadi kekal, yaitu akhirat. Tapi Allah Ta'ala ingatkan, wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan lupa juga dengan kehidupan dunia. Maksudnya apa? Jadikan dunia ini ladangnya akhirat. Kan kita sering berdoa tuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepadaku kesenangan di dunia dan juga kesenangan di akhirat kelak nanti. Jauhkanlah aku dari siksa api neraka. Bagaimana supaya kita bisa senang di dunia? Kembali lagi hadis Nabi menjelaskan, kalau kita pengen dunia pakai ilmu, kalau kita pengen akhirat pakai ilmu, kalau kita pengen dua-duanya juga pakai ilmu. Katakan juga kita harus tahu bahwa Allah ciptakan dunia, langit, semuanya ini al-kaun isyaratan wa antal maksud, sebagai syarat. Allah cuman pengen ciptakan
kekasihnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ente pengen senang di dunia, dekatkan diri ente kepada Sayyidina Muhammad. Insyaallah diberikan keberkahan. Tidak apa pula ikhtiar, tawakal. Yang penting jaga hati, jangan sampai kita suzon. Suzon siapa? Amo siapa saja enggak boleh kita suzon. Amo orang yang lebih rendah dari kita jangan, sama orang yang kelihatan kecil-kecil jangan. Kita harus menjaga, belum tentu kita lebih baik amalnya dari mereka. Nah, makanya untuk antum semuanya, sengaja nih Habib ajak bicara di vlog ini, mengingatkan buat siapa? Buat saya dan buat antum semuanya, dunia tidak selamanya, dunia sementara. Jaga mulut, jaga pikiran, jaga hati. Baik sangka aja, insya Allah dibaikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau buruk sangka, nanti diburukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, buat apa kita di dunia ini menghabiskan waktu kita untuk berbuat tidak baik, untuk menilai orang? Jangan. Tapi habiskan waktu kita berzikir, mengingat kepada Allah. Apalagi masa-masa seperti ini, masa di mana banyak sekali orang kekosongan hati. Banyak zikir, dengerin sholawat, tonton video-video yang bisa menenangkan dalam hati. Tonton kecintaan kita siapa, kita tonton. Ingat, seseorang bersama yang dicinta. Kalau engkau cinta para ulama, para baik, para kiai, para ustaz, engkau akan bersama mereka. Tapi kalau engkau cinta mereka-mereka yang tidak dekat dengan Allah, maka engkau juga akan bersama dengan mereka. Mau dikumpulin sama orang-orang yang jauh dari Allah? Nah, mau? Jangan. Kalau mau dikumpulkan sama orang-orang yang dekat dengan Allah, mau dikumpulkan dengan para baik, para ulama, kita dengarkan nasihatnya, kita dengarkan dan kita saksikan video-videonya dari Umar, dari Hasan, semua yang bisa menginspirasi kita berbuat baik. Oke, jadi di video ini sengaja sudah lama tidak berbicara, ngobrol sama antum-antum semuanya. Di komen aja nih apapun komennya, tapi yang baik-baik. Ada pertanyaan apa boleh di komen, nanti kita akan bikin lagi video tentang menjawab komen-komen dari YouTube. Ya, intinya saya ucapkan jazakallah khair sudah masih terus mengikuti video-video saya Habib Abdul bin Jafar Segab sampai ke 60.000 subscriber, apa namanya, subscriber apa subscriber apa lah pokoknya. Terus biar orang-orang juga dapat manfaatnya, dapat salawat. Kalau bisa video-video sebelumnya tuh yang Habib upload dari live majelis ataupun dari gosida-gosida didengarkan. Didengarkan, di-share, di-like. Video-video baru terus ditonton. Oke. Okay? Itu saja dari Habib Abdul bin Jafar Segab. Habib ucapkan terima kasih banyak. Tolong di-share, sampaikan salam kepada kedua orang tua, sampaikan salam kepada keluarga, sampaikan salam. Apabila ketemu di jalan, tegur aja ya. Jangan takut, tegur aja. Kadang-kadang Habib kan gak kenal, tegur. Ya. Atau kalau memang ada yang mau didatengin tempat usahanya, bisa komen aja di bawah ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.